Okay, hello. So now is third days. I'm gonna continue in this part. So yeah, I hope you enjoy with this video. Let's get started.
hasil akhirnya seascape, pemandangan laut, pantai, tebing. Jadi ini kira-kira aku nyelesain ya 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena emang untuk cat minyak sebenarnya akan jauh lebih baik menunggu sampai catnya itu mengering baru ditumpuk lagi, karena tekniknya sama hal dengan gouache dan akrilik, dia main tumpuk. Itu kenapa sebenarnya cat minyak lebih memakan waktu lama, bisa berhari-hari atau berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan, karena dia sengaja ditinggalkan, diblok dulu, ditinggalkan sampai kering, baru dibikin detailnya step by step. Dan untuk kuas juga, bagi kalian yang medianya nggak cuma cat minyak, jadi ada watercolor, ada gouache sama akrilik, saran aku kalian bedain kuasnya, karena sebenarnya apa ya, bakal ngerusak juga sih sebenarnya. Dia bakal keringnya nggak apa ya, nggak bakal lemes lagi, bakal kaku. Tuh saran aku untuk kuasnya, kalian beli mineral spirit, ada itu untuk kuas cat minyak. Itu kenapa cat minyak sudah ada beberapa orang apa ya, sudah meninggalkan apa, ditinggalkan cat minyak sebenarnya, karena itu tadi perawatan ininya, kuas sama paletnya cukup kesulitan untuk ngebersihinnya. Dan untuk pengeringannya pun memakan waktu lama, tapi kalau ada cairan ini cukup ngebantu cepatnya lebih lebih cepat keringnya, yang kalian bisa berminggu-minggu kalau tanpa pakai ini. Tapi pakai ini, cairan dry mediumnya ini bisa seminggu atau kurang setidaknya. So, ya itu. I hope you enjoy and time to say thank you for watching yang sudah nonton video aku sampai habis. Bagi kalian yang mau support channel aku biar aku selalu semangat update video barunya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Jangan lupa juga di komen dan di share ya. And see ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.